Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami atas nama guru SD Cikaung 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua siswa yang telah mendorong, mendukung dalam kegiatan acara perpisahan kelas 6 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah pada hari ini acara telah selesai dengan sukses dan meriah dan antusias yang luar biasa dari para wali murid yang sangat terharu membuat kita sebagai keluarga besar Cikaung 1. Harapan ke depan mudah-mudahan Cikaung tetap berjaya dan menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan berkualitas dan sukses untuk di masa depannya. Selamat datang juga kepada anak-anak kelas 1. Semoga kalian di sini menjadi anak yang pintar dan berprestasi sama dengan kakak-kakak yang lainnya yang telah keluar. Ada satu pertanyaan Bu Haji. Setelah tadi kita menyaksikan liputan dari awal sampai akhir, ternyata SD Cikaung 1 mendapat banyak prestasi terutama di bidang seni dan pendidikan. Iya. Bagaimana tanggapan Ibu dan harapan Ibu setelah menyaksikan langsung bahwa anak didik Ibu itu sangat luar biasa, Bu? Alhamdulillah sangat-sangat bahagia sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya di sini pertama jadi kepala sekolah mendapatkan anak-anak yang berprestasi sampai tingkat provinsi, bukan main, bukan main bahagianya. Mudah-mudahan di tingkat provinsi di tahun 2024 atau tahun pelajaran 2024 ini akan ke tingkat nasional setelah provinsi. Amin. Mohon doanya kepada semua. Mudah-mudahan saya di sini masih menjabat di SD ini. Alhamdulillah Subang Mupis sangat membantu sekali acara kami sehingga kami mendapatkan subscribe yang sangat banyak dan ditonton banyak orang. Mudah-mudahan dengan begitu kan sekarang mah kita harga jualnya itu bukan hanya dalam tempat saja ya, tapi di wilayah kita saja, tetapi sekarang di antero jagat raya, nggak hanya di sini, di Subang, nah semua bisa menonton. Oke, guys, barusan wawancara langsung bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Teti Heriati SPDI, yang mudah-mudahan di tahun depan SD 1 Cikaung mendapat prestasi yang sangat luar biasa ke tingkat nasional dan internasional. Terima kasih yang selalu bergabung dan setia di Subang Mupis. Terima kasih Subang Mupis, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Cikaung 1 mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cucu abdi, alhamdulillah tos lulus di SD Cikaung bade diteraskan ke SMP Cikaung, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, itu namanya semangat 45. Karena hari ini kita harus berbangga sekali, karena hari ini adalah hari spesial buat adik-adik semua. Karena hari ini adalah pelepasan kelas 6 SDN Negeri 1 Cikaung. Yang mudah-mudahan adik-adik yang berlanjut ke tingkat SLTP selalu diberikan kepintaran, kesuksesan, tentunya dambaan dari semua orang tua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami di sini memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya, terutama nama kakak adalah Om Adi Fadilah. Yang kebetulan alhamdulillah hari ini bisa menghibur datang ke sini, hadir di acara perpisahan adik-adik semua. Adik-adik mau tanya nih Omnya nih, udah siap melaksanakan kegiatan agenda hari ini? Suaranya masih kecil, udah siap? Oke deh. Baik, untuk acara pertama kita sambut dengan meriah untuk ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, penampilan pertama dari SD Cikaung 1 dengan tahun ajaran 2023-2024, pagelaran Galura. Tepuk tangan adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Batur jenuk mangka waruh, balarea mangka waspada, papayung agung mancuh saestu, emban mapayang tandana naratas jala. Kalayan nyebat bismillahirrahmanirrahim. Amin. Upacara mapak panganten dikawita. Jadi jalma aku sore, anak ini, ikan aja.
Untuk adik-adik SDN 1 Cikaum, Om Adi mau tanya, kenal nggak sama ibu guru kita ini? Namanya siapa? Namanya siapa? Bunda. Bu Endang. Nih, Om mau tanya lagi, Bu Endang tuh ngajar kelas berapa? Gimana ibunya, baik nggak? Oke, ibu silakan sebagai ketua panitia bisa memberikan laporan di hadapan bapak dan ibu sekaligus sebagai sambutan perdana di kesempatan pagi hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umudir dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anu kusim kuring dipohonat nyaeta kepala sekolah SDN Cikaum 1. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Desa Cikaum Barat Bapak Haji Iswandi. Teras tehila sakuna Dewan Guru SDN Cikaum 1 anu dipikareus ke sakuna panitia anu tos sarambat dina ngalancarkeun di acara. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten tina cairosan anu lepat. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk adik-adik berikan tepuk tangan buat ibu kepala sekolah kita, Ibu Hajah Teti Heriyati SPDI. Bu, sini bu, mau tanya dulu nih. Adik-adik, ada yang tahu nama jelasnya siapa ibu kepala sekolah kita? Yang di depan ada yang tahu nggak? Ibu Teti Heriyati. Baik, untuk ibu terima kasih. Silakan tentunya untuk memberikan sambutan kepada semua warga yang sudah hadir. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di acara perpisahan kelas 1 sampai kelas 6 dan pelepasan anak-anak kelas 6. Pada cuaca yang sangat panas ini, mudah-mudahan ibu dan bapak yang hadir di sini diberikan kesehatan lahir batin, kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan kita kelas sebagai umatnya. Yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Cikaum, Bapak Ndin Muhtadin yang SPD yang telah hadir di sini. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Pak Abdul Rosid SPD yang telah hadir di sini juga. Yang terhormat para undangan dari kepolisian, dari Danramil, dari kepala desa dan tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang pertama kami ucapkan syukur alhamdulillah yang sangat sebesar-besarnya, begitu besarnya antusias para wali murid walaupun dengan panas-panasan dan bercucuran keringat mereka tetap setia untuk menemani dan menghadiri acara anak-anaknya di sini. Tentunya tanpa partisipasi para orang tua murid, acara ini tidak akan terselenggara dengan sukses dan lancar. Alhamdulillah berkat sumbangan dari para wali murid kita bisa melaksanakannya semeriah mungkin walaupun minim budget, jadi up ya, tapi kita tentunya akan kolaborasi dengan pihak sekolah untuk menutupinya.
Dan selamat datang kepada calon siswa kelas 1 yang alhamdulillah kelas 1 sekarang di S1 ini ada 35. Ya, sudah 35. Dan pihak sekolah tidak memaksa ataupun door to door ataupun memberikan reward. Kita hanya memberikan partisipasi dan kita melihatkan kemampuan kita, kita lihatkan unjuk gigi kita di mana, bukan untuk persaingan ya, tetapi kita lihatkan prestasi kita. Kita lihat dari segala kegiatan kita ikut ya. Sehingga anak-anak kita yang mempunyai bakat dan minatnya mendapatkan prestasi di tingkat kecamatan, kabupaten hingga ke tingkat provinsi. Alhamdulillahirobbil alamin. Bapak dan Ibu punten undangan di antos di Lebet tekenging papanasan. Sarang itu sarang Bapak Korwil ya. Dan terima kasih kepada para panitia, rekan guru semuanya yang berjibaku untuk mensukseskan, dan anak-anak yang semangat untuk ini, untuk berlatih dengan giat hingga sekarang untuk kita lihatkan. Tetapi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di penampilannya kurang maksimal, karena tahun ini programnya ini adalah kita, apa Ibu? Study tour ya. Karena study tournya ada miss ya, ada kecelakaan pada SMK yang di Depok, jadi kita ada rasa takut ya Bu ya. Ya tapi ya, tidak semuanya mengalami kayak gitu, tapi gak apa-apa untuk tahun ini karena anak-anak penuh perlu untuk hiburan. Barangkali tahun depan dan kedepannya lagi kita bisa study tour bareng bersama anak-anak ya Bu ya. Dan dalam keadaan tentunya kita pilih fasilitasnya, PO-nya yang memenuhi syarat. Jadi jangan heran, di sini kok beda ya sama SD sebelah. SD sebelah misalkan harganya segitu, di sini harganya beda. Karena kita pilih kualitasnya yang bagus ya, kayak gitu ya. Agar kita mengedepankan keselamatan. Kita cek dulu kendaraannya ya. Untuk itu dimaklumi untuk acara tahun ini tidak terlaksana, dan akhirnya dengan waktu sesingkat-singkatnya kita melaksanakan hiburan. Jadi mungkin rada amburadul, mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Rupanya itu saja karena anak-anak sudah mau tampil dan ada sambutan dari yang lain, dari Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Cikaung. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui, Bapak maju sedikit soalnya cahayanya masuk. Oke. Pak mau tanya dulu nih, Bapak Suhadang berdiri di Cikaung, terutama di SD Negeri 1 Cikaung itu sebagai ketua komite sudah berapa puluh tahun Pak? Lihat ke arah kamera Pak. Dari tahun 97. Dari tahun 97 Bapak sudah menjadi ketua komite ya Pak ya. Bagaimana harapan Bapak ke depan setelah terlaksananya acara pelepasan siswa di angkatan 2023-2024 tahun ini Pak? Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Amin. Dan ada kemajuan di bidang bangunan-bangunan ini. Amin. Siap. Menampung siswa yang semakin banyak. Alhamdulillah, itu harapan tentunya yang sangat luar biasa ya. Untuk Bapak dan Ibu ketahui, beliau Bapak Suhadang ini merupakan sesepuh sekaligus komite di sini, dan pada hari ini akan melaksanakan sambutan. Untuk waktu dan tempat, Bapak dipersilakan. Mari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukrillah kita pada hari ini masih diberi kesehatan, yaitu sehat badan dan sehat rohani dan jasmani. Sebenarnya atas nama Ketua Komite Sekolah SD
Cikaum 1 mari ngaturkeun nuhun yaitu ka ibu kepala sekolah anu mana pada dina dieunget ieu parantos tiasa mokolakeun Bapak Korwil anak api ka Bapak Ketua PGRI mudah-mudahan ieu kepala sekolah teh sing lami di dieuna. Amin ya robbal alamin. Orang tua teh ngerasa seneng gitu lah. Program naseur oke biasa ngabantu ka para anak-anak anu yatim piatu. Alhamdulillah. Rumina teh abis sakitu we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebelumnya untuk menyemangati ya anak-anak sekalian, Bapak ucapkan selamat siang. Selamat siang. Sekali lagi selamat siang. Ya, terima kasih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Paduka Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiin juga tidak semua selaku umatnya. Cikaum hiji, cikaum dua, tangke bilih kalangkungan teuing mari cikaum hiji teh kuotana ngalaporkeun ka kabupaten 32 jalmi. Ayo sini naik. Sini naik, naik sini. Ya. Sini sini naik. Naik. Sini naik sini naik sini sini. Ayo. Langsung pi warang nari we nya. Oke. Okay. Awas geulis. Awas jatuh. Bapak Badenaros, lamun tiasa ngawaler keng hadiah. Udah hapunten Ibu Babin. Ibu Bapak Babinsa tadi di waktu pembukaan hapunten. Neng Bapak Badenaros ya. Saha kepala SD Cikaum hiji teh? Buteti. Sakali deui saha kepala sekolah SD Cikaum hiji? Buteti. Buteti naon? Teteh Haryati. Iya. Hadiah nyengengnya luar biasa. Ibu berikan tepuk tangan untuk Bapak Korwil kita. Berikan hadiah. Oke, ada bentuk kasih. Apresiasi ku kersana kapayun. Memang os-os Neng, murangkali kedah dibiasakeun jadi murangkali anu teu isinan gitu nya. Leres gitu kan. Leres bisa. Nah, sapertos Pak MC nyariosna luar biasa. Rupina kitu wae Ibu sareng Bapak sakali deui panginten mudah-mudahan Ibu sareng Bapak saterasna upami gaduh murangkali anu kaluar ti SD tiasa nyakolakeun murangkalihna margi bekel anu niskeniscayaan satu keniscayaan nu keharusan kangge jaman ayeuna bekel mekelan murangkali teh kedah ku pendidikan urang teu terang 20 tahun yang akan datang cikaum ieu bade sapertos kumaha upami murangkali urang teu dibekelan ku pendidikan tangtos bakal kakantu yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi anggota Polri Subang. Oke, sebentar Teh Herlina. Ini enggak ada persiapan, Kang? Kan ditodong dulu. Adik-adik lihat, cantik enggak? Adik-adik mau enggak cita-citanya seperti ini? Belajar dari sekarang yang pinter, yang rajin, jangan bolos sekolah, rajin menabung. Dan tentunya yang paling utama adalah ibadah sholatnya jangan ditinggalkan ya. Kita tanya dulu, Teh Herlina apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sudah berapa tahun menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia? Sudah 19 tahun. 19 tahun. Teh bisa ceritain gak dulu waktu Teteh diterpa sama Om Adin yang sekarang jadi MC dulu biar adik-adik kita ya. Siap ya. Kesan-kesannya setelah melihat langsung kan adik-adik ya. SD Cikaum ini kebetulan Kang Adi ya. Saya alumni SD Cikaum tuh adik-adik lihat ini ternyata kakak ya. Kelasnya loh iya tahun 98 ya. 98. Ya dulu di sini kebetulan kakek saya juga kepala sekolah di sini. Siapa? Pak Urip Suripno mantap ya, mantap dulu kepala ya. Sekolah oke okay. Terus juga abis itu kan
saya jadi paskibra ya sama Kang Adi. Siap. Dulu tuh galak banget, Kang Adi tuh galak paling banget. Galak, tapi alhamdulillah bisa menjadi seperti ini. Galak banget, tapi memang itu kayak buat pembinaan kita. Betul, supaya pendidikan. Kita bisa jadi lebih baik lagi. Betul. Supaya kita bisa sukses untuk masa depan. Betul. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa jadi kayak gini berkat Kang Adi juga nih Kang. Berkat dua orang tua, semuanya, berkat ya. Pendidikan. Betul, betul sekali. Betul. Nih Kak, ada satu pertanyaan terakhir. Bagaimana setelah Kakak datang ke sini, terutama melihat adik-adik kita yang kebetulan hari ini melaksanakan acara Paturai Dinner, biar menjadi inspirasi buat mereka. Ini baru pertama kali sebenarnya. Baru pertama kali. Iya, baru pertama kali ngelihat acara ini. Ternyata acaranya cukup meriah ya kan. Oke. Okay. Ini tiap tahun Kang Adi terus. Alhamdulillah tiap tahun. Depan juga Kang Adi aja ya. Insya Allah. Kayaknya diborong. Iya. Oke. Okay. Tadi tuh kayak ada ponakan saya juga, terus banyak-banyak kan kelas 5 SD semua tuh kayaknya udah pada pinter banget ya. Pakai-pakai apa sih kan namanya? Itu namanya Galura. Galura. Namanya Galura. Terus anak-anak yang perempuannya pada joget-joget, kayak gitulah pokoknya. Itu ada pelatihannya, ada latihannya. Ini yang melatih langsung ibu kepala sekolah. Oh, katanya. Luar biasa. Kebetulan ibu kepala sekolah itu Ibu Bayangkari, Kak. Betul sekali. Iya. Ya pokoknya saya punya pesan buat adik-adik. Aha. Siapapun, bagaimanapun keadaannya, bisa jadi seperti saya. Amin. Bukan berarti oh saya mah ibunya kekurangan atau apa, semuanya nggak usah pikirin dulu. Betul. Semuanya bisa jadi saya. Siapa yang mau jadi polisi? Itu mah usah, itu udah dekat banget. Ya semuanya didoain jadi polisi. Siapa Amin. Yang mau jadi guru? Jadi guru. Ayo, yang mau jadi ibu guru atau bapak guru? Jadi MC. Jadi MC, siapa yang jadi MC? Oh semuanya mau jadi polisi. Ya. Semoga adik-adik semua yang kelas 6 bisa terus berkembang. Amin. Terus juga tidak melakukan hal-hal yang tidak membanggakan sekolah. Betul. Ataupun orang tua. Betul, supaya jadi kebanggaan orang tua dan berguna untuk nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Itu aja kali ya Kang ya. Siap Kang. Terima kasih Kang Adi. Terima sama-sama. Kasih atas semua didikannya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik berikan tepuk tangan buat Kak Herlina. Kak Herlina adalah mantan dari SDN 1 Cikaung. Patut berbangga ya kita sebagai warga Cikaung, terutama buat adik-adik sebagai generasi penerus. Mudah-mudahan cita adik-adik semua bisa tercapai. Kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu foto bersama dulu kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ketua Komite, Bapak Korwil, Ketua PGRI. Thank you.
yang cantik-cantik dari kelas 1. Baik, operator barangkali sudah siap lagunya, kita gaskeun.